Citra Capital dan PT Asia Pacific Mining Resources pemilik PT Citra Lampia Mandiri pada 2019 secara otomatis telah batal menyusul kekisruhan yang timbul di antara kedua. Belum, Pak. Saya katakan kalau sudah selesai ini. Belum, Pak. Selesai kau. Ya, mana suratnya, Pak? Saya buat sekarang. Mana, Pak? Saya tidak masuk ke dalam. Ya, kau jangan nggak bisa lagi kau masuk ke sini. Ya. Kau kepecat hari ini juga, Pak. Ya, silakan. Itu versi Bapak. Oke, jangan ngomong. Mana suratnya? Jangan ngomong dulu. Tidak bisa Bapak minta suratnya sekarang. Memang langsung ditulis sekarang. Tunggu suratnya. Oke, ya. Ini secara lisan, Pak. Saya katakan. Saya katakan yang kedua. Tolong, Pak. Nanti buatkan suratnya. Kau menunggu surat. Teman-teman semua. Ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kepada kita semua. Saya Abidinsa Siregar selaku pimpinan tertinggi PT Citra Lampia Mandiri telah mendapatkan amanah dari para pemegang saham dari PT Citra Lampia Mandiri sebagai direktur utama. David Darmawan, Ketua Umum dari Betawi Bangkit, Ketua dari Forum Pengusaha Betawi Bersatu. Rada aneh bin ajaib, saudara-saudara. Kalau kita lihat dari Undang-Undang PT yang ada, nomor Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007, apabila ada sengketa di dalam internal perusahaan, pemegang saham dan lain-lain, semua keputusan harus mempunyai keputusan pengadilan yang tetap, yang inkrah, istilahnya kayak gitu, Abang Po. Di sini kita bisa melihat nih, Allahu a'lam. Ayah kagak tahu nih, kenapa bisa-bisanya pejabat perusahaan yang belum sah udah pakai acara dikawal-kawal. Inilah dia. Jangan sampai kita punya pihak yang berwajib pengayom kita jadi alat atau difungsikan sebagai bodyguard yang kagak jelas. Ini udah terbukti adanya pembiaran dari oknum. Allahu a'lam, ane kagak bisa menduga, tapi sebagai seorang pejabat hukum, pejabat kepolisian, beliau kudu sudah paham. Pakai acara ngawal, ada portal yang ditendang, pakai acara ada karyawan perusahaan yang cekek. Ini bisnis atau main ala cowboy atau ala street fight? Karena kalau kita di Betawi, banyak yang jago main pukul. Tapi kita cinta damai.